Oke teman-teman, selamat datang di tutorial Ruben Albert Pangabean. Kali ini saya akan memberikan sedikit saja sebagai pengguna HP Samsung. Kita bisa merasakan HP Samsung itu sebagai HP Xiaomi. Gitu teman-teman. Nah, ini kan gini nih, ada layar depan. Kita suka pengguna talkback atau voice assistant. Ini aku lagi pakai talkback karena buat main OSM, jadi aku pakai talkback sih. Coba kita usap ke atas pakai dua jari. Layar aplikasi halaman 1 dari 10. Nah, ini kan layar aplikasi. Jadi misalnya kita layar depan kan, layar depan halaman 1 dari 20. Kita harus nambah aplikasi ke layar depan. Nah, kita bisa kayak Xiaomi. Jadi hanya layar depan saja yang tampil. Jadi dia banyak aplikasi gini. Kita bisa merasakan ke Xiaomi. Kita buka setelan. Bayangan pemberi. Buka setelan tombol. Baterai 42%. Kebiasaan digital dan kontrol. Fitur. Go. Kundet. Lepas. Rifat. Kunci. Tema. Wapak. Tampilan. Tampilan. Kita tampilan dulu. Gaya dan ukuran font. Perbesar layar. Aplikasi layar. Waktu tunggu tampilan. Layar depan. Sesuaikan tata letak dan fitur layar. Layar depan. Sesuaikan tata letak. Layar. Layar. Tata letak layar. Kisi layar depan. Kisi layar. Tata letak layar depan dan layar aplikasi 2/15. Layar depan, tata letak layar depan dan. Nah ini. Beranda layar dicentang, tidak dicentang. Tombol radio hanya layar depan. Hanya layar depan. Gunakan. Kita gunakan. Nah. Beranda one way. Cuaca. Hey toko. WhatsApp. Etilok. Halaman 4/5. Di bawah juga ada dok, ada. Kamera. Kamera. Internet. Pesan. Telepon. Nah itu dia yang kayak Samsung. Buka setelan. Aku akan kecilkan apa kecerahan layar. Setelan cepat. 0% kecerahan tampilan. Plano pengaturan kecerahan 0% kecerahan tampilan. Plano pengaturan setelan. Tik kecerahan dan aktif kembali. Kecerahan adaptif sesuai. No. Selesai. Okay. Dua kali untuk menekan tombol. Coba kita. Beranda one way. Telepon. Halaman 5. Halaman 4/5. Halaman 5/5. Sip. Som. Sip control. Som. Selain plus. Som. Sip control. Notifikasi menu konteks lokal. Notifikasi. Gatal tombol. Dilu. Navigasi 2/5. Tindakan. Sat. Notifikasi, pindahkan item, hapus instalasi item. Siphon Pro, 10 jam 33 menit, 4, 10 jam, 10. Statistik, 10 jam, 10, statistik, tap 2, hentikan, tombol. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan, mulai, tombol. Beranda one way, Siphon Pro. Notifikasi, notifikasi tindakan. Buat folder dengan Word. Buat folder dengan Samsung Map, depan. Telepon. Ketuk, som, Siphon Pro, som. Siphon Pro. Ketuk 2 kali untuk tindakan, 1, navigasi, datal, tombol, tindakan. Notifikasi, hapus insta, datal, hapus insta. Siphon Pro, mulai, tombol. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Buka peramban, tombol. Beranda one way, Siphon Pro. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan, ketuk 2, lihat, hapus, hapus instalasi, lihat item, tom, hapus instalasi. Notifikasi, Siphon Pro. Oke. Beranda one way, halaman 1/5, halaman default, Siphon Pro di-uninstall. Som. Nah. Halaman 2/5. Ini. Halaman. Kan di bawah kan Xiaomi kan ada kayak aplikasi ini ya. Kayak. Beberapa. Ini Samsung juga ada. Coba kita di atas kembali. Kembali, tombol, kamera. Kamera. Internet. Internet. Pesan. Nah. Telepon. Ini juga kumpulan aplikasinya. Jadi, kerasa kayak Xiaomi. Kerasa buat kayak Xiaomi. Gitu, teman-teman. Jadi, kita. Internet. Nah. Ketuk kamera. Ini bawah juga tetap ada internet, kamera. Telepon. Pesan. Internet. Coba kita akan mengkasih. Cuaca ketuk 2. Telusuri. Cuaca ketuk 2 kali untuk menambah. Cuaca. Nah, cuaca juga. Pesan. Ketuk 2. Play Store. Hal pesan. Ketuk pesan. Telepon. Halaman 5/5. Halaman ini adalah halaman terakhir. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Look to the picture. So, telepon. Ketuk. Kamera. Ketuk 2. Notifikasi menu konteks lokal. Tindakan 1/5. Pindahkan item. Beranda one, pindahkan ke baris 5. Pindahkan ke baris 5. Buat folder dengan Xiaomi. Pindahkan ke baris. Buat folder dengan Xiaomi. Pindahkan ke baris 4 kolom 2. Ketuk 2. Item dipindahkan. Internet. Internet pesan. Telepon. Ketuk 2 kali pesan. Internet. Masukkan mengalir. Layar depan. Gantinya di WhatsApp aja. Jam. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Ketuk 2 kali dan tahan. Misalnya kita geser ke atas dengan 2 jari. Gimana hasilnya? Kali kotak edit. Nah, dia memang jadi hasil buat mencari aplikasi. Untuk tekan nama W H A T S A P P mengirim teks keyboard. Nah, ini. Hapus koma WhatsApp kotak aplikasi tombol album 2 ada WhatsApp audio
WhatsApp app audio. Ke aplikasi Google Play Music. Hapus kotak edit. Koma. Ke aplikasi tombol. Album 2. Spotify 5. Kali di aplikasi tombol. 8 Deo Yo Pentatonix Billy Eilish Ilamilo Yos Headphones WhatsApp Audio Kartas Yeo Kartel Lihat Galaxy Store Kari di aplikasi Updater for WhatsApp Ramos Berfollower Bebas 1 Dat I Om Button WhatsApp PayPal Tony Space Dan Multi Akun Yap Bebas 2 dari 10 Akun WhatsApp Ganda Yap I Om Update for WhatsApp Video Call Chat Bebas 4 dari 10 Gandakan WhatsApp On Update for WhatsApp List Clone WhatsApp App I Status for WhatsApp Mesin I Om Button Free Status Download for WhatsApp Copyright 2 Google Play Music WhatsApp App Outgo WhatsApp Kotak Edit Hapus kotak edit, koma WhatsApp. Tuh. Depan top. Beranda Wangi. Jadi kayak kerasa kayak Xiaomi. Samsung. Kalender. Ketuk dulu. Jam. Internet. Pesan. Jam. Kalender. Sam. One. Halaman 1 dari 5. Halaman 2 dari 5. Halaman. One drive. Samsung. Kalender. Jam. Internet. Jam. Kalender. Pengaturan. Kontak. YouTube. Grab. Spot. Mau. Ovo. Facet. Netflix. Finder. Samsung. Galaxy. Rap. File site. Samsung. Charge mask. Speaker, music, be my life, soft drive, halaman 1, halaman, messenger, ketik, awesome, gojek, play, alkit, az, audio, insta, rekam light, word, no, video order, smart tooth, samsung, kalkulator, rekam, apps, svb, halaman, app station, ketuk buka kamera, hey day, toko, whatsapp, etiolog, whatsapp, 1, notifikasi, notifikasi, menu, notifikasi, hapus instalasi, pindahkan item, 1 dari 2, buat folder dengan internet, beranda wangi, buat folder dengan telepon, buat folder dengan pesan, buat folder dengan internet, buat folder dengan internet, buat tambah halaman, buat folder tambah halaman 5 dari 5, tambah buat folder dengan telepon, buat folder dengan pesan, folder dibuat, hey day, pesan, WhatsApp app, pesan, telepon, nah, pesan, internet, pesan, telepon. Nah, jadi bonus sudah ada WhatsApp doc ya. Pesan WhatsApp app, satu notifikasi. Nah jadi kita nggak usah ke aplikasi WhatsApp, nah jadi kayak Xiaomi kan. Jadi kayak hanya layar depannya. Jadi tapi aplikasi-aplikasi gitu halaman depan. Layar depan halaman 4 dari 5. Tapi ini ada aplikasi Alkitab banyak. Check video. Tuh kan. Alkitab yang Azad Screen Recorder. Awesome. Cafe Messenger. Cafe awesome. Azad Screen Recorder. Ketuk dua kali. Buat si Azad ini sih ya gimana gitu. Buat misalnya aku butuh-butuh lagi ngerekam di mana gitu kan. Pakai Azad aja lah. Save Lana. Alips. App. Telegram. Loop. Void. Sell. SVB. Halaman. Halaman. S. App. Rekam. Kalkulator. Video order, notes planner, word, rekam, VPN tomat, rekam layar, notifikasi menu konteks, notifikasi, hapus, batal, hapus instalasi item, 2, pindahkan item, 1 dari 2, hapus install, batal, hapus, instalasi dihapus, notifikasi perekam layar, apakah, batal, oke. Nah, Landa Wanwi, perekam layar. Masalah dulu-dulu kayak gini nih, gimana saya lagi cara mengembalikannya? Gitu, kita ke penonton kasih. Baterai lemah mencapai 43%, disarankan untuk membersihkan alikat, baterai 41%. Dicirikan baterai lemah mencapai 43%, disarankan untuk membersihkan aplikasi boros baterai. Ketuk dua kali untuk mengaktifkan boros baterai. Tap left tombol. Sub menemukan 23, ditemukan 17 aplikasi boros baterai di centang kotak centang. Selain plus. Rekam suara, barit, tidak. Telegram, tidak dicentang. Pertahankan 6 aplikasi, tidak. Segera hemat. Jadi gitu teman-teman. Tap left tombol. Sedang menutup alik, 15. 23. Tanda 20. Kita sedang menutup alik. Lihat ya hasilnya. Baterai 41%. Hemat depan tom. Oke. Tanda Wangi. Gojek. Kita buka dulu ini. Buka setelan tom. Ke setelan. Tema. Buat pengaturan. Tampilan. Pemberitahuan. Tampilan. Tampilan. Gaya dan ukuran. Perbesar layar. Gaya. Aktif. Mode gelap. Mode aktif. Perbesar. Aplikasi LED. Waktu tunggu tampilan. Layar depan. Sesuaikan tata LED. Tata letak kisi layar depan. Tata letak layar depan. Hanya layar depan. Nah kita bisa bikin nomor. Tidak dicentang. Semua tidak dicentang. Tombol radio dicentang. Tidak dicentang. Tombol radio, layar depan dan layar aplikasi. Nah, gunakan. Kita gunakan saja. Nah ini sudah kembali lagi. Nah sudah ada polis saya. Bayangan pemberitahuan. Buka setel senter. Buka setelan. Buka setelan dulu. Wallpaper. Pemberitahuan. Tampilan. Mode gelap hidup 4 dari 0% kecerahan adaptif sesuaikan kecerahan mode gelap hidup 4 kecerahan adaptif sesuaikan kecerahan layar secara otomatis berdasarkan kondisi pencahayaan saat ini non aktif beralih 2 dari 0% kecerahan setel depan tombol folder perubahan 5 notifikasi buka tahu sub ke atas pakai 2 jari layar aplikasi halaman layar depan halaman nah gitu teman-teman jadi teman-teman bisa mengcustom layar jadi terima kasih telah mendengar tutorial saya jangan lupa untuk subscribe bayangan pemberitahuan dicirikan audio rekam audio LED pukul jangan lupa untuk subscribe like and share. Mikrofon diciutkan. Audio merekam. Audio LED pukul 10 lewat 41 menit. Merekam pukul 9 lewat 43 menit.
ketuk 2 kali untuk mengaktifkan, ketuk 2 kali dan tahan untuk tekan lama, tindakan tersedia. Scroll capture app, tampilan tunai, kuas, kuas. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan, heningkan volume aksesi jilid. Heningkan volume aksesi, heningkan volume aksesi. WhatsApp app, bayangan pemberitahuan. Dicip, 33% aksesibilitas, kontrol pencari. Gunakan tombol volume, 40% aksesibilitas, kontrol pencari. 30% depan tombol. Makasih kalau menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Azad lagi gak pake, lagi malas gitu, lagi pake audio lab aja. Terus saya edit kok, buat apa namanya, buat beli videonya gitu teman-teman. Dicirikan audio merekam audio lab pukul 10.42 menit. Merekam pukul 10.25 menit. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Dicirikan audio, mulai merekam tombol.